Halo para pecinta drama Red Swan, mari kita bahas prediksi episode selanjutnya dari drama Red Swan. Di tengah upayanya untuk mencari siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Ju Hyuk dan alasan dibalik kematian Kim Duo, Do Yoon ternyata terjerumus pada cinta terlarang kepada majikannya. Rasa ibanya terhadap kesengsaraan Oh Wan Soo yang hidup di tengah keluarga Huain menggerakkan nuraninya dan merubah perasaan simpati menjadi cinta. Di sisi lain, Oh Wan Soo yang tak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari suaminya, akhirnya memutuskan menerima perhatian dari pengawal yang beberapa kali telah menyelamatkan nyawanya. Dia memutuskan untuk mempercayai Do Yoon sebagai orang yang akan mencari siapa sebenarnya orang yang berniat membunuhnya. Dan kini, hubungan gelap mereka pun dimulai. Sementara itu, Yongguk yang beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain selama pernikahan mereka, menunjukkan sikap khawatirnya ketika melihat Oh Wan Soo terbaring di rumah sakit. Mungkin ada sedikit kasih sayang yang tersisa di hati Yongguk atau sekedar rasa iba karena kehidupan yang dilalui Wan Soo begitu sulit. Sebagai suami yang tak setia, dia masih membela istrinya di hadapan adik dan mantan tunangannya yang telah merendahkannya. Mungkin itu benar-benar sebuah bentuk perlindungan atau hanya sekedar untuk membuktikan bahwa sang adik tidak akan dibiarkan merendahkan wibawanya sebagai anak tertua. Dia juga terlihat cukup terkejut ketika ibunya bilang akan membunuh Oh Wan Soo jika Oh Wan Soo tak menuruti kemauannya. Pada episode mendatang, akan ditunjukkan bagaimana dada Yongguk yang berdebar-debar ketika Oh Wan Soo yang tertidur secara tak sengaja menjatuhkan tangannya di paha Yongguk, melihat Wan Soo membiarkan Yongguk masuk ke kamarnya. Sepertinya sesuatu yang besar baru saja terjadi, namun entah apa itu. Mengingat selama ini keduanya tidur di kamar terpisah, mungkinkah Yongguk akan jatuh cinta kepada istrinya yang mulai membagi perhatiannya kepada pria lain? Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta yang membuncah antara Wan Soo dan Do Yoon akan semakin sulit untuk disembunyikan meskipun keduanya berusaha melakukan itu. Dan Park Miran yang sudah mencium hubungan gelap mereka akan menggunakan hal ini untuk mendesak Oh Wan Soo agar mau mengikuti ucapannya. Ketika Wan Soo mulai membangkang dan Park Miran kembali menjalankan rencananya untuk membunuh Oh Wan Soo, Do Yoon akan kembali terluka parah demi melindungi nyawa Oh Wan Soo. Saat itulah, Oh Wan Soo yang baru sadarkan diri akan langsung bertanya apakah pengawalnya selamat dari pelaku yang mencoba membunuhnya. Sebagai seorang lelaki, Yongguk akan curiga kalau istrinya memberikan perhatian lebih kepada pengawalnya, bukan hanya sekedar perhatian seorang atasan kepada bawahannya. Dan dari sinilah, Yongguk akan mencari bukti untuk memperkuat kecurigaannya, apakah benar istrinya punya hubungan dengan Do Yoon atau tidak. Lalu bagaimana reaksi Yongguk ketika dia menemukan istrinya ternyata berselingkuh? Marah, pasti, karena dia seorang lelaki. Tapi apakah dia berhak menghakimi Oh Wan Soo atas tindakannya? Ketika dia sendiri sebagai suami juga tidak menjalankan kewajibannya untuk setia. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Yongguk ketika memergoki istrinya berselingkuh dengan Do Yoon? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan mari berdiskusi dengan penonton lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video mendatang.